aku takut. Si je busung mai no. Mam sini ni je. Kuning. Si je. Logo ada mam sini. Kuning yo. Iyo. Ya umbung-umbung ni memang buat umbung. Mam sini pecah. Si je yo. Kita nompen. Ini sesiwa dengan puluh sesak. Ini si je? Iya bang. Antara si je ni aja. Siwa dengan puluh ribu. Iya bang. Si je dengan puluh ribu bukan si je. Antara si je. Iya. Itu macam lah. Wang puluh. Wang puluh. Kok kunjuk ke lain? Ada kok kata lah. Apa yo? Pilih suka na yo dah. 50,000. Habis tapi kan kuning yo. Heeh. Kasih maya. Eh. Mak warga pakai asoi. Eh, iyo pakai asoi. Okay bro, kita coba lihat ya, apakah ini benar-benar bagus kata yang nenek tadi yang jual tadi. Kita coba buktikan. Apakah katanya ini tadi kuning? Kata nenek tadi, apakah cempedak ini kuning? Kita tadi beli ini 10.000. Kita coba. Ini kayaknya memang benar-benar baru dipetik. Wah, benar ternyata kuning. Isinya dikit. Wah, dikit isinya. Seharga 10.000 ini, bro. Coba di ini. Oh, harum, bro. Dipotong dulu, bro. Kita coba ya, manis gak? Manis. Jadi mungkin nenek tadi tidak bohong, bapak ini manis, tapi seharusnya untuk yang ukuran seperti ini terlalu mahal. Tidak semestinya 10.000, mungkin 5.000 atau 7.000 biar bisa bersahabat. Tapi kata memang manis, nenek tadi berarti tidak bohong bahwa duriannya kuning, akan-akannya atau cempedaknya kuning dan manis, tapi harganya seharusnya disesuaikan lah dengan kantong-kantong kita ya, sekitar 7.000 satu atau duanya 15 ya, mungkin itu kemungkinan kita hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, bye bye. Den, den.